Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung, Kota Solo, Jawa Tengah. Rabu 10 April 2024, ribuan warga terlihat dengan sabar dan tertib mengantre untuk bisa bersalaman langsung dengan Wakil Presiden Wapres terpilih itu. Meski open house baru dimulai pukul 9 WIB, tetapi warga sudah terlihat berdatangan di Loji Gandrung sejak pukul 8 WIB. Bahkan saat Gibran dan istrinya, Selvi Ananda beserta kedua anaknya, Jan Atas Rinarendra dan Lalem Bah Manah tiba. Antrean warga sudah mengular dari pintu masuk loji hingga jalur lambat City Walk Jalan Slamet Riyadi. Meski cukup banyak warga yang berdatangan, tetapi suasana open house berjalan tertib. Satu persatu warga yang awalnya mengantre di tenda khusus yang disiapkan panitia dipersilahkan naik ke teras loji dan bersalaman dengan Gibran serta Selvi. Gibran dan Selvi pun menyalami warga yang datang untuk mengucapkan selamat satu persatu untuk anak-anak. Putra sulung Presiden Jokowi itu memberikan amplop berwarna putih yang ia siapkan di saku celananya. Tak sedikit warga yang memanfaatkan momentum bersalaman tersebut untuk berswafoto bersama Gibran dan Selvi. Permintaan itu pun dilayani dengan ramah oleh keduanya. Seusai bersalaman, warga pun dipersilahkan masuk ke halaman belakang Loji Gandrung untuk menyantap hidangan lebaran yang telah disiapkan.